Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel aku, Mama Tesar. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya. Ini aku mau bikin bubur kacang ijo. Nah, ini kacang ijonya. Terus ada santan. Ini aku beli santan 1 biji ya. Terus ini ada daun pandan sama jahe. Terus garam seujung sendok, sama ini gula merah. Dan bagaimana kelanjutannya, ikutin aku terus ya. Nah, ini aku mau masak dulu. Nah, ini aku mau masukin kacang hijaunya ya. Terus lanjut, ini aku masukin daun pandan sama jahe. Terus ini garam seujung sendok ya. Nah, ini lanjut aku masukin santannya ya, karena udah kering. Nah, ini lanjut aku aduk-aduk bubur kacangnya biar santannya nggak pecah. Nah, ini lanjut aku masukin gula merah. Nah, ini ternyata pas dikasih gula merahnya kurang manis, jadi aku kasih lagi sama gula pasir. Nah, ini aku kasih gula pasirnya 5 sendok ya. Nah, ini bubur kacangnya udah matang. Lanjut kita matiin kompor. Nah, ini aku tempatin ke mangkok ya. Nah, ini alhamdulillah bubur kacangnya udah matang. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.